Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Naik saya ke kota Surabaya, oleh-oleh jangan lupa dibawa. Halo kawan, aku Rania, mau berdakwah untuk kita semua. Saudaraku rahimakumullah, dalam surat Al-Hadid ayat 18 Allah SWT berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik pun laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah pasti akan melipat gandakan bagi mereka yang melaksanakannya, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Sedekah merupakan hal kecil yang bisa memberi pengaruh besar bagi siapa yang melaksanakannya. Ibarat sebuah biji yang ditanam akan tumbuh 7 tangkai, di mana setiap tangkainya berisi 100 butir. Maka seperti itulah cara kerja pahala kembali pada setiap pemiliknya. Namun yang terpenting dalam bersedekah bukanlah jumlah sedikit banyaknya balasan, atau melainkan tujuan niatnya dan keikhlasan hati. Sedikit sedekah tapi diiringi hati yang ikhlas jauh lebih mulia daripada banyak sedekah tapi penuh kesombongan, riya. Padahal hakikat dari sedekah itu sendiri hanya untuk menyucikan harta benda yang dimiliki, bukan untuk membanggakan diri. Sedekah kedengarannya mudah, tapi saat melakukannya amat susah. Padahal mobilnya Pajero, motornya Honda Genio, HP-nya Lenovo, jalan-jalannya ke Maroko. Tapi giliran diminta sedekah, sisanya cuma mengeluh. Katanya mending buat beli bakso. Nanti kalau Allah sudah membalik takdirnya, sudah tidak lagi kaya, musnah semua hartanya, sengsara hidupnya, gelau hatinya, dijauhi tetangganya, baru nyesal dirinya, kenapa aku dulu tidak bersedekah? Kiranya hidupku ini penuh berkah, tidak susah gelisah seperti ini. Na'udzubillah min zalik. Marilah bersedekah agar hidup kita penuh berkah. Nah, insya Allah jamin surga seperti lirik lagu. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Semoga Allah senantiasa lapangkan rezeki kita, sehingga kita dapat istiqomah bersedekah. Inna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.